Lagian kenapa sih harus segitunya banget sama Gary? Iya tak, gue kasih tahu nggak usah sampai segitunya banget, apalagi ngebahayain diri lo. Orangnya yang lo sayang aja nggak mau ngelirik lo sama sekali kan? Bisa saya bantu? Gak ada. Terima kasih, Mas. Permisi, Bu. Iya. Yes, akhirnya ketemu. Ini yang aku harus singkirin nih. Gimana, Pak? Mohon maaf, Bu. Udah menunggu lama. Iya, nggak apa-apa. Universitas Citamanggala memang tidak mengikuti lomba putra-putri kampus, Bu. Oh. Karena masih masuk ke wilayah Tangerang. Sementara lombanya diperuntukkan untuk universitas yang berada di DKI Jakarta. Aduh, duh. Mohon maaf ya Pak sebelumnya. Ponakan saya bikin saya malu jadinya. Ya sudah, kalau gitu datanya saya ambil lagi. Oh ya, silahkan. Saya pamit permisi ya Pak. Mari, Bu. Maaf sudah mengganggu waktunya, makasih. Sama-sama. Tersayang. Lovely, gimana, Mam? Tadaaa! What's this? Apa nih, Mam? Itu, filenya Boy sama Reva. Jadi, Mama itu ambil berkas data diri Boy sama Reva sama surat persetujuan mereka ikut putra-putri kampus. That's right, baby. Pokoknya, ini data Boy sama Reva sekarang sudah ada di tangan Mama dan sudah Mama robek-robek, jadi mereka nggak akan jadi perwakilan putra-putri kampus. Everything is gonna be okay, baby, for you, princess. Aduh, Mama. OMG, Mam. Zaman sekarang ya, Ma, surat-surat atau berkas-berkas kayak gini pasti udah otomatis masuk langsung ke database penyelenggara, Ma. Jadi Mama cobek-cobek kayak gitu tuh juga percuma. What? Mereka bisa daftar lagi. What? You mean useless gitu? Yes, it's useless. Aduh, berarti percuma dong. Tadi Mama udah capek-capek ngadepin orang kampus itu segala pakai bohong-bohong. Ah, ini lagi angin ngerusak rambut Mama. Kamu tahu kan hairspray Mama mahal. Matahari juga bikin wrinkles naik aja. Udah, Ma. Kamu mau kemana? Mama, aku mau balik lah. Nanti kalau ada orang ngeliat Mama bawa berkas ini, gimana? Ya jangan dong. Bisa batal Mama jadi Crazy Rich Level Sultan. Dan kamu juga batal, ya dong? Yaudah, ayo. Tunggu, bentar dong. Oke, jangan kelamaan. Ya sabar dong. Ini kan tas Mama kecil, imut, mahal. Tahu dimasukin begini-beginian. Kita tuh harus memastikan kiri kanan semuanya. Jangan sampai ada CCTV. Berharap juga CCTV-nya rusak. Iya. Udah Sita, mukanya jangan ditekuk mulu. Kenapa sih datang ke kampus cemberut-cemberut kayak gini? Capek tau gak gue ngelatinnya, lo mikirin si Gary. Kayak gak ada cowok lain tau gak di dunia ini? Masalahnya, Tata itu udah terlanjur sayang banget sama handsome Gary. Dan Olin kan tahu sendiri, Tata itu susah banget sayang sama orang. Jadinya move on-nya juga susah. Ya ampun Tata, lo bikin malu gue deh. Nih ya, gue kasih tahu sebagai teman baik lo. Cowok kalau makin dikejar makin gede kepala, tau gak? Udah dong, jangan cemberut kayak gini mulu. Ian! Tata mau tagih janji Ian. Kapan gue punya janji sama lo ya? OMG Ian, Ian tuh gak boleh pura-pura amnesia. Kan Ian kemarin udah janji mau ajarin Tata naik motor. Let's go! Let's go aja. Sabar bentar dulu. Enggak!
Gue naik motor secepatnya supaya hobi Tata sama my handsome Gary itu sama. Let's go. Tunggu. Tunggu di sini aja biar Ian ngilain motor dulu. Bentar. Okidoki. Lah apaan sih, Tak? Nekat banget tau gak mau belajar motor. Tuh, emangnya lo pikir gampang belajar motor kayak gitu? Bahaya tau gak buat lo, nanti kalau lo jatuh gimana? Lagian kenapa sih harus segitunya banget sama Gary? Iya, Tak, gue kasih tau gak usah sampai segitunya banget, apalagi ngebahayain diri lo. Orangnya yang lo sayang aja gak mau ngelirik lo sama sekali, kan? Buat apa coba buang-buang waktu, Tak? Enggak, Olin. Tata itu gak mau nyerah sampai di sini aja. Tata mau terus berusaha demi my handsome Gary. Karena Tata itu udah sayang banget sama Gary. Mungkin aja kalau Gary tahu Tata seniat ini, hati Gary itu jadi luluh. Dan bisa sayang juga sama Tata. Ih, lo tuh keras kepala banget tau gak dikasih tau. Tata ternyata terlalu medley di pria sama si Misro. Lanjut masuk toilet. Tuan Putri kemana ya? Di telepon nggak diangkat. Coba lagi. Siapa nih Mr. Tiger? Kayaknya penting banget sampai dua kali nelfon Reva. Apa mending gue angkat aja ya? Jadi gue bisa sampein ke Reva nanti. Halo? Halo? Ini siapa? Suara ini kayak gak asing. Gue ngerasa gue pernah dengar suara ini. Tapi siapa ya? Halo?